Kepolisian Resort Kota Bandung memusnahkan 20.000 botol miras serta 50 kilo ganja. Eta barang bukti teh mangrupa hasil operasi penyakit masyarakat atau pekat di saprak bulan Maret nu anyar kaliwat. Eta ketak musnahkan barang bukti miras serta narkoba teh dibiharap mampu ngariksa kondusivitas Kantipmas di Kabupaten Bandung. Nyakaos kitu prak-prakan musnahkeun 20.000 botol miras sarta 50 kilo ganja nu dilakonan ku Kepolisian Resort Kota Bandung dina raraga Mieling Milangkala ka-74 Bayangkara. Mang 50.000 botol miras teh dimusnahkeun ku cara digiles ku alat berat. Hari prak-prakan musnahkeun mang 50 kilo ganja ngagunakeun alat igenerator milik BNN Puseur anu ngahaja dikirim ti Jakarta. Barang bukti miras sarta narkoba nu mampu diamankeun ku petugas mangrupa hasil tina operasi masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandung tisaprak bulan Maret nu anyar kaliwat. Eta operasi penyakit masyarakat atau PKT rarancangna bakal dikokolakeun kalawan intens sangkan mampu ngurangan jumlah kriminalitas sarta nyinglar masyarakat ngagunakeun barang terlarang. Nah, ini kepada seluruh rakyat Kabupaten Bandung, kami mohon terus waspada. Setiap tahun, setiap beberapa bulan sekali kita ada gerakan-gerakan penyitaan atau sweeping untuk melihat bagaimana perjalanan pasar-pasar atau apa para penjual secara tidak legal. Ini terus berjalan di Kabupaten Bandung karena Kabupaten Bandung juga dijadikan pasar. Oleh karena satu kunci yang dilakukan oleh seluruh rakyat Bandung waspada dan selalu memberikan informasi yang terbaik. Eta operasi penyakit masyarakat atau pekat serta prak-prakan musnahkeun barang bukti teh dipiharep mampu ngaronjatkeun keamanan serta katartiban masyarakat Kabupaten Bandung sangkan kariksa salawasna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.